Halo guys, balik lagi di channel YouTube aku. Kali ini mau unboxing albumnya Rose yang versi reguler. Ini aku belinya di Kitaon yang versi reguler. Baru nyampe banget hari ini, tanggal 10 Mei 2021. Jadi dapat posternya. Dia dua sisi gitu. Gede banget sih ini. Sisi satunya ini. Oke. Jadi sebenarnya ini udah aku unboxing sendiri tanpa aku buat video. Biar aku apa ya dapet feelnya gitu loh. Nah sekarang aku unboxing lagi buat videonya. Jadi karena beli di Kitaon, dapet pre-order benefit itu 3 PC. Ini yang pertama. Jadi bahannya Dove gitu sih. Suka banget yang rosenya selfie yang ini. Cantik banget. Oke, langsung. Ini tampak depannya. Bener-bener estetik banget gak sih? Tampak ke depan, ini tampak belakang. Ini bukan kotor ya, maksudnya ini emang tema konsep albumnya tuh kayak gini. Ini pinggirnya, ini ada tanda tangannya Rose sini. Ini R. Oke, langsung aja kita buka. Jadi ini pertama kita keluarin dulu semua. Jadi ini itu ada lirik lagunya On The Ground sama Girl, sama ini ada surat dari Rose, kayak surat terima kasih gitu. Terus juga dapet stikernya banyak banget sih ini. Pokoknya stikernya banyak banget. Jadi ini stikernya. Oke. Terus dapat postcard 4. Untuk belakangnya simple banget sih, putih aja. Cuman ini kualitasnya juga bagus, lucu fotonya. Oke. Terus dapat photocard. Ada 9 versi yang berbeda. Jadi satu photobook dapat 2 PC. Ini aku dapat yang Rosenya main piano sama Rosenya yang makan lollipop. Dari 2 ini sih yang paling pengen aku punya tuh. Karena lucu banget gitu dia lagi di piano kayak gini. Oke. Sebelum ke photobooknya, kita ke CD-nya dulu. CD-nya tuh estetik, maksudnya sederhana sih, sederhana gitu. R. Terus ini ada kayak tulisan YG Entertainment bla bla bla. Oke, langsung ke photobooknya. Ini tampak depannya, simple banget. R. Ini tulisannya. Oke, langsung. Di sini sih photobooknya berwarna banget. Rosenya cantik banget sih, parah. Terus kita ada hang.
Nah, di tengah-tengahnya tuh ada dua-dua gitu. Ada yang kayak gininya, ini itu lirik-lirik dari lagunya yang Gem. Nah, di beberapa foto tuh di bawahnya ada sepenggal lirik lagunya yang underground maupun yang gunnya gitu. Jadi nggak polos cuman foto aja. Ini lucu banget sih. Terus juga fotonya bahannya agak ada yang doff, ada yang glossy. Dan ini tuh ini bisa dibuka. Jadi ini tuh kayak yang di posternya, poster yang tampak depan, dilipat gitu. Ini juga lucu banget. Layoutnya tuh lucu banget gitu, katanya juga Rosenya yang ngebantuin buatnya juga kan. Pokoknya keren banget deh. Ini juga isinya, kalau yang tadi lirik, ini sekarang kayak foto-fotonya. Aku paling suka foto yang ini sih, yang di bak mandi. Gila, ini parah banget sih, bagus banget sih. Ini kayak title kreditnya gitu. Oke. Terima kasih.